Kali ini kita akan unboxing mainan truk oleng ukurannya kecil guys ya. Wow, ukurannya kecil. Ini yang pernah saya dapatkan truk oleng paling kecil ya ini guys ya. Nah seperti ini guys barangnya guys ya. Wow, warna-warni, warnanya jreng. Mainan yang lagi viral guys ya. Oke. Mainan ini terbuat dari bahan kayu triplek guys ya. Dan dilengkapi dengan banyak spotlight. Mainan ini juga nyala guys ya. Oke. Ntar kita coba. Kita langsung buka aja ya guys. Kita langsung buka guys. Kita langsung buka dulu barangnya guys. Oke. Kita buka dulu barangnya seperti apa nih guys ya. Oke. Nah, barangnya seperti ini guys ya. Pak, sebentar kita langsung buka. Oke. Wah, ini kayak mobil dari showroom guys ya. Jadi mainan mobilnya dilengkapin sama plastik guys. Oh, seperti ini guys. Oke. Oke, sudah terbuka. Oke. Nah, isinya itu yang pertama itu mobil truk olengnya guys ya. Truk olengnya seperti ini guys, bisa tuh di sini ada tempat buat talinya juga guys ya. Jadi buat bisa menggunakan tali bisa guys ya, jadi bisa bermain di luar guys atau di dalam rumah kalau biar nggak kotor guys ya. Nah, ini juga ada 4 ban di sini ya. Terbuat dari bahannya oke punya. Nah, di sini ada baterainya guys ya. Nah, ini penghalang baterainya kita langsung coba buka ya. Oke, penghalang baterainya kita coba buka. Nah, di sini ada on off-nya guys. Oke, kita coba ya on off. Oh, seperti ini guys ya. Oh, nyala guys, truk olengnya nyala guys ya, truk oleng nyala. Nah, di sini ada spionnya juga guys. Ternyata ada spionnya guys ya. Oh, di sini guys ada spion kanan kiri guys ya. Seperti ini guys spionnya guys ya. Oke, ada spion kanan kiri seperti itu ya. Oke, kita coba lampunya nyalanya seperti apa lagi guys ya. Ada beberapa varian. Oh, yang pertama itu kedip cepat, yang kedua itu kedipnya rada pelan. Oh ya, ada 3 modifikasi lampunya guys ya, dengan apa kedip-kedip yang berbeda-beda guys. Oh, di sini juga bisa memuat aneka barang lainnya guys ya, bisa mainan atau yang lainnya guys, seperti itu guys. Wah, mainan ini ringan banget guys, enteng banget ya. Oh, untuk panjang mobilnya itu kurang lebih di 35 cm nih guys. Mainan mobil truk olengnya guys ya. Oke. Nah, selanjutnya ada ini guys. Oh, di sini ada buat tempat ininya guys ya. Tutupnya guys, penutupnya guys. Oh, seperti ini guys. Jadi kita bisa tutup truk olengnya guys ya. Oh, biar nggak kehujanan guys. Seperti itu. Ya, di sini ada penutupnya seperti ini guys ya. Bisa kita pasang ataupun bisa kita lepas guys. Ya. Mainan truk oleng oke punya. Mungkin itu dulu guys review mainan truk olengnya yang ukuran kecil guys ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Bye.